Ratusan peserta meriahkan kompetisi layang-layang hias di Kampung Pasir Salawe, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi bagi para pecinta layang-layang. Ratusan orang yang datang dari berbagai kota kabupaten di Jawa Barat ramai mengikuti kompetisi layang-layang hias. Acara ini digelar di Kampung Pasir Salawe, Kabupaten Bandung Barat. Dalam lomba ini, para peserta dibagi dalam beberapa titik yang ada di area persawahan. Agar tampak menarik, layang-layang pun diberi warna yang variatif. Layang-layang tersebut rata-rata memiliki panjang 110 cm. Menurut panitia kegiatan, lomba ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar pecinta layangan. Tujuan kami ini silaturahmi, mempersatukan antar pemain layangan. Dari layangan seot, layangan apa dibilangnya, layangan 110, 90, atau kalau musim sekarang ada bilang ring. Kalau dulu misalkan namanya klasik, untuk sekarang ini bomber, itu diantaranya. Untuk mengikuti lomba ini, para peserta pun telah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau untuk persiapan, saya pertama ya siapkan amunisi macam layangan atau belasan, atau juga senar itu untuk pengulur. Kita persiapan udah 2 bulan gitu kan, yang intinya main layangan itu memang kalau cuaca memang sudah kurang cocok, tapi ini mengikuti yang sudah itu juga di musim hujan, mungkin kedepannya kita bisa diatur di musim kemarau. Meskipun cuaca mendung, namun tidak mempengaruhi antusiasme peserta. Jimmy Martino melaporkan untuk Net.